Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Good evening, Miss. Hey, how are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you very much for joining this class. Jadi terima kasih banyak pada mahasiswa yang telah join di Zoom kali ini. Jadi selain Zoom, kalian juga bisa mengikuti via YouTube ya. Jangan lupa untuk absensi, silahkan write your name, silahkan tulis nama dan name ya. Oke, nah kita akan langsung mulai saja untuk materi pada kali ini. Jadi kita hari ini akan ke skill 6, 7, 8. Jadi tiga skill ini sebenarnya memang materinya pun juga membahasnya sama ya. Jadi ada tiga bab yang sebenarnya juga ini dalam satu materi, cuman dipecah menjadi tiga bab atau tiga skill. Nah, seperti yang pernah kita diskusikan di previous meeting ya, kita kemarin sudah ke skill berapa ya kemarin? Kita sudah ke skill 4 dan skill 5 ya. Setelah di skill pertama, kalau kita flashback lagi di pertemuan pertama, kita di meeting 1 sudah ke subject dan verb ya. Jadi kita harus fokus pada subject dan verb dalam satu kalimat. Nah, terus di di skill kedua, kemarin itu kita harus hati-hati yang namanya object of preposition, dan di skill 3 kita juga harus hati-hati dengan yang namanya appositive, karena skill 2 dan skill 3 ya yang object of preposition dan appositive kemarin itu sebagai pengecoh bagaimana subject dan verb itu harus ketemu, dalam artian ya subject dan verb itu intinya bahwa dia harus jejer ya. Jadi ada subject, ada verb. Nah, tetapi ada pengecoh ya. Pengecoh itu bisa berbentuk object of preposition atau mungkin bisa berbentuk positive ya. Jadi dia menghalangi subject dan verb itu ketemu langsung, ibarat kata seperti itu. Nah, terus kemarin itu juga kita sudah bahas ya tentang skill 4 dan skill 5, yaitu tentang present participle dan past participle. Nah, jadi kalau yang kemarin kita bahas itu kan tentang present participle itu apa sih? Nah, present participle itu lebih ke verb ing ya. Nah, di mana verb ing ini dia bisa berfungsi sebagai verb bagian dari beberapa tenses kan kemarin, ataupun verb di sini dia fungsinya sebagai kata sifat. Jadi memberikan sifat terhadap si benda yang di dekatnya, katakanlah ya, misal the smiling girl misalnya ya. The smiling, di situ ada verb ing, terus ada dia menempel pada girl. Nah, the smiling girl itu adalah gadis yang sedang tersenyum. Nah, berarti menunjukkan bahwa gadisnya itu sedang ngapain? Oh, gadis itu sedang tersenyum. Jadi secara makna memang hampir sama antara katakanlah smiling girl dengan the girl is smiling. Jadi secara makna sebenarnya sama. Tergantung fungsinya aja. Apakah dia sebagai verb kata kerja, ya misal the girl is smiling sebagai present continuous, atau dia sebagai kata sifat, misal menempel pada kata benda, misal the smiling girl, ya gadis atau anak perempuan yang sedang tersenyum. Secara arti sama, cuman fungsi ya, fungsi kedudukannya di dalam kalimat beda. Terus kemarin juga kita bahas tentang yang namanya past participle. Jadi kalau ada present participle, sekarang past participle, di mana kalau past participle itu adalah menggunakan verb 3 ya, verb 3 yang digunakan di dalam kalimat. Fungsinya pun juga dia bisa sebagai verb, tetapi verb 3 ini biasanya fungsinya itu sebagai tenses atau sebagai kalimat pasif ya, yang artinya di atau ter. Terus selanjutnya dia juga bisa berfungsi juga sebagai adjective. Misal kalau kita lihat verb 3 itu apa, misal katakanlah frozen food, misal frozen itu kan verb 3 dari kata freeze, membeku, membekukan ya. Freeze to freeze. Nah, itu artinya kan membekukan. Verb 3-nya frozen. Jadi misal frozen food itu adalah berarti ya makanan yang dibekukan. Jadi past participle itu memang kalau dia sebagai verb dia bisa sebagai kalimat pasif, misal katakanlah ya, atau the food was frozen misal, atau seperti apa. Tapi ketika
dia menempel pada benda, misalnya the frozen food, berarti dia fungsinya adalah mensifati. Makanannya seperti apa sih? Oh, ternyata makanannya dibekukan. Nah, jadi antara present dan past participle itu sebenarnya punya tujuan dan fungsi yang sama, ya. Nah, jadi bisa berfungsi sebagai verb yang dia itu bagian dari tenses, ya. Nah, atau setidaknya dia juga bisa berfungsi sebagai sifat, atau dia memberikan sifat terhadap kata benda atau non yang melekat padanya. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. Nah, jadi kalau kalian katakanlah menyimak ya dari skill 1, 2, 3, 4, 5, 6, insya Allah nanti kalau untuk mengerjakan soal struktur akan setidaknya oh ini ya tentang ini. Nah, biasanya tidak selalu urut sih, misal skill 1 itu pertanyaan nomor 1, misal skill 2 itu nomor 2. Sebenarnya juga enggak jaminan ya, tetapi setidaknya apa yang sudah diterangkan itu pasti ada di soal. Nah, terus kita akan ke skill 6 ya. Skill 6 itu apa? Nah, jadi skill 6 itu adalah penggunaan yang namanya conjunction atau konjungsi. Konjungsi itu apa? Adalah kata hubung. Nah, kata hubung. Nah, yang dimaksud kata hubung itu apa? Nah, kata hubung intinya adalah kata yang menghubungkan antara klausa 1 dan klausa lain. Klausa itu kayak sejenis kayak subject dan verb ya. Jadi dia itu menggabungkan apa ya, kayak beberapa part di dalam kalimat ya. Ya, jadi intinya kata hubung menghubungkan. Misal kayak kata apa? Kalau kita kenal yang namanya koordinat konektor ya. Oke, koordinat konektor itu contohnya kayak penggunaan apa ya? Namanya adalah kata penghubung koordinat, katakanlah ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah kayak penggunaan and dan but itu adalah tapi, or itu atau, nor itu bisa juga artinya atau, so ya, so itu jadi, sehingga, yet itu bisa artinya belum. Nah, cuman yang cukup familiar digunakan itu paling cuma and, but, or sama so ya. Nah, oke, kalau kita lihat di sini misal, nah, kayak penggunaan kata hubung sebenarnya itu memang modelnya kayak bahasa Indonesia, jadi nggak ada yang terlalu apa ya, berubah sebenarnya ya, kayak penggunaan grammar. Cuman intinya bahwa kalimat itu bisa tersusun dengan baik dengan adanya kata hubung. Misal ya, nah, and itu kan sesuatu yang menunjukkan setara, and, dan ya, dan itu kan berarti sama. Ya, misal mom is cooking ya, ibuku sedang memasak, and dad is working in the garden, dan ya ayah itu sedang bekerja di kebun. Nah, jadi sama-sama kalau kita menemukan katakanlah ada kata hubung and, itu setidaknya harus setara, baik kata atau katakanlah baik entah itu bisa kata atau kalimat yang sebelumnya dan sesudahnya itu harus setara. Oh, katakanlah ini ada subjek, oh ini ada verb. Nah, jadi setidaknya penggunaannya itu harus setara ya. Misal ya, nah, jadi harus seperti ini. Jadi katakanlah ya, penggunaan subjek dan verb, katakanlah atau dan diikuti subjek dan verb. Nah, jadi ini juga harus setara. Dalam artian kalau and itu bisa setara ya. Atau katakanlah, nah, saya tulisi kata hubung aja ya. Nah, mungkin kata hubung itu bisa and dan bisa but atau or itu atau ya. Terus misal katakanlah so, jadi atau sehingga. Nah, jadi intinya kata hubung itu kan cenderung diletakkan di tengah ya. Ya, nggak bisa katakanlah kalau ada kata hubung and, but, or, atau so, itu diletakkan di awal itu nggak jalan, dia harus diletakkan di tengah. Di tengah yang mana? Setidaknya kita harus ada subjek dan verb minim ya. Terus ada kata hubung baru nanti subjek dan verb. Ya, kayak tadi. Mom is cooking, di sini ada subjek, di sini verb. Terus ada kata hubung and, katakanlah. Terus di sini ada subjek, ada verb. Kan di sini ada kata keterangan tempat, miss, di sini nggak ada. Yang intinya adalah minim, dia harus ada subjek dan predikat. Itu minim, ya, subjek, predikat, atau subjek dan verb. Nah, terus diikuti kata hubung, subjek dan verb. Kalau misal ada SPOK, misal subjek, predikat, objek, keterangan, ya nggak apa-apa. Intinya bahwa
ini harus setara ya. Jadi kalimat dalam artian kalimat ya setidaknya itu yang sebelum kata hubung dan sesudahnya itu juga harus sama ya. Jadi subjek, verb, subjek dan verb. Nah, kalau di sini kan ketika kita lihat ada to be plus verbing itu kan berarti menunjukkan apa? Menunjukkan present continuous kan. Terus yang kedua, Tom is singing ya. Tom itu sedang bernyanyi ya. Nah, dan Paul is dancing. Nah, di sini pun juga sama ya. Di sini ada subjek, ada verb juga sama. Di sini ada subjek, di sini juga ada verb. Nah, misal Tom is tall, but Paul is short. Nah, kalau kita lihat di sini. Nah, di sini seperti yang sebelumnya saya bilang bahwa verb ya, kata kerja itu tidak hanya melulu seputar kata kerja yang kata kerja yang seperti pada umumnya ya, tetapi to be itu juga termasuk verb ya. Cuman kalau kemarin kita bahas verb bahwa ketika to be itu biasanya diikuti dengan bisa diikuti verb am ya, atau bisa diikuti oleh misal kata sifat yang itu menunjukkan misal katakanlah Tom itu tinggi ya. Nah, tetapi Paul is short. Nah, jadi di sini setelah to be diikuti kata sifat ya. Berarti ini adalah mensifati Tom. Nah, di sini juga sama, ada subjek, ada verb ya, tapi verbnya bentuknya adalah to be. Nah, jadi ada pertentangan. Kalau N itu kan setara ya, jadi setara. Tapi kalau but itu pertentangan, jadi ada sesuatu yang kayak positif negatif ya. Misal katakanlah Paul itu tinggi, tapi katakanlah Tom itu orangnya tinggi ya, tetapi Paul pendek. Jadi ada sesuatu yang kayak jumplang ya. Jumplang itu kayak misal ada yang satu kayak berantonim ya, katakanlah oh satu tinggi, satu pendek. Misal satu pandai, satu bodoh itu misalnya. Jadi sesuatu yang positif dan negatif. Terus yang keempat, or itu juga menunjukkan sesuatu yang setara, tetapi bisa menunjukkan sesuatu sebagai option atau pilihannya. Tom harus menulis surat atau Paul akan melakukannya. Jadi sekilas memang sama kayak N penghubung N ya, tetapi kalau or itu lebih kayak ke optional, pilihan ya, ke option, pilihan, choice misal. Nah, atau sesuatu yang kaitan sama ancaman ya. Belajar enggak kalau nanti kalau enggak belajar atau aku akan hukum kamu. Nah, jadi setidaknya kayak bentuk seperti itu. Nah, tapi tetap sama kan, di sini ada subjek, di sini juga ada verb. Di sini ada subjek, di sini ada verb. Misal, Tom told a joke, so Paul laughed. Misal, Tom itu menceritakan guyonan, jadi Paul itu tertawa. Nah, jadi kalau so itu biasanya identik dengan sesuatu yang ibarat kata kayak sesuatu yang sebab akibat dalam artian ya, sebab akibat itu katakanlah apa misal, nah jadi kayak ada sebabnya nanti akibatnya apa ya, misal tarah Tom itu lelah, so he sleeps. Nah, jadi setidaknya ada sebab, ada akibat. Oh, Tom itu lelah, jadi dia tidur. Jadi ada kayak sebabnya apa, akibatnya. Nah, itu apa? Nah, jadi yang biasanya cukup familiar digunakan adalah yang ini. Nah, misal ada kata seperti ini. Nah, jadi nanti di option di pilihan ya, di pilihan itu nanti ada soal seperti ini. Nanti ada pilihan A, B, C, D, E, ada kata hubungnya. Nanti kita disuruh mengisi ya sesuai dengan kata hubung yang pas, yang benar ya. Misal the girl has some shoes, misal gadis itu punya banyak sepatu. Nah, none of them are comfortable for brisk walking. Nah, jadi tidak ada satupun dari them itu berarti refers to shoes ya, tidak ada satupun dari sepatu itu yang nyaman untuk berjalan katakanlah. Nah, di sini kayak ada sesuatu. Nah, kira-kira yang pas yang mana? Misal gadis itu punya banyak sepatu, ya. Tidak ada satupun yang nyaman katakanlah. Berarti kan ada sesuatu yang pertentangan kan. Nah, nanti tinggal diisi misal isinya adalah but. Nah. Jadi misal I want to know how customers decide to buy. Nah, aku harus tahu bagaimana pelanggan itu memutuskan beli, titik-titik, tidak beli a new car. Nah, ini kayak modelnya seperti kayak optional sih ya.
aku tuh harus tahu pelanggan itu mau beli apa enggak. Nah, jadi kayak gitu. Nah. Misal, I will go to my friend's party. Misal, aku pengen ke pesta temanku. Terus ada, I have a lot of homework. Aku punya banyak tugas. Nah, nanti kira-kira kita disuruh melengkapi yang sesuai. Ya. Aku harus pergi ke pesta teman. Tapi aku ternyata punya banyak tugas. Jadi ada sesuatu yang kayak pertentangan gitu ya, antara fakta dan kenyataan misal. Nah, many students failed in the mid test ya, banyak murid yang gagal di tes. Terus you should study hard, kau seharusnya belajar dengan giat. Nah, di sini kan berarti ada kayak sebab akibat. Banyak, nah, banyak siswa yang gagal dalam ujian tes mid misal. Jadi kamu tuh harusnya memang belajar yang giat misal. Dia is smart, dia itu pintar banget. Nah, ini kayak ada sebab akibat, jadi guru-guru itu suka sama dia. Nah, terus misal, does Ben have any brothers? Nah, biasanya kalau kaitan dengan question, interrogatif, jadi kayak pertanyaan, apakah Ben itu punya saudara laki-laki atau saudara perempuan? Nah, biasanya kayak gitu. Nah, jadi memang kuncinya ya, kita juga harus memahami konteks kalimat ya. Konteks kalimat memang harus cukup dipahami. Terus misal, nah, I lent my friend ya $10 yesterday. Her wallet was lost. Nah, misal apa? Nah, my brother and I visited the zoo last week ya. Saudaraku dan aku mengunjungi kebun binatang minggu kemarin. Nah, terus kira-kira apa yang pas? Oh, and we misal atau nama. Jadi modelnya seperti itu ya. I want to buy a new car. Aku ingin membeli mobil baru. Nah, and then I'm planning to trade in my current car. Jadi aku berencana untuk mengasah katakanlah ya kemampuan menyetirku. Nah, jadi memang harus kita juga harus pahami konteks ya misalnya. Nah, gini misal I offer them a choice a chocolate cake. Nah, biasanya kalau terkait dengan kayak penawaran, pertanyaan itu biasanya bisa pakai on misal. Ginny is still a baby. Ginny itu masih bayi. So, jadi dia itu belum bisa bicara misal. Nah, they came to my house. Nah, mereka datang ke rumahku. Nah, and misal apa kata kalah ya. Nah, jadi memang kalau sudah masuk ke soal memang kuncinya memang harus pahami konteks ya. Nah, vegetarians don't eat chicken. Misal katakanlah and meat katakanlah ya. So, jadi kadang-kadang mereka makan ikan yang kecil misal. Some of my cousins are vegetarian. So, nah, jadi mereka nggak makan daging. Nah, jadi memang harus pintar-pintarnya kita untuk menuliskan sesuai dengan konteks kalimat misal. Nah, my friend ordered french fries misal. Nah, and a burger misal. Temanku itu memesankan kentang dan burger. So, jadi aku nggak beli. Jadi aku nggak pesan apapun misal. Nah, I immediately wanted to leave the restaurant. Aku sebenarnya ingin meninggalkan restoran, ya. Terus di sini my friend made to stay. Jadi aku tuh pengen pergi. Nah, tapi temanku itu pengennya tetap di sini. Nah, Thomas says nice words. Thomas itu mengatakan apa ya? Ucapan-ucapan yang menyenangkan, ya. Nah, you don't trust him, tetapi kamu nggak boleh langsung percaya. Nah, jadi kalau sudah masuk ke ini, biasanya nanti kita dikasih pilihan dalam artian ya. Nanti kita disuruh milih katakanlah so, kita disuruh milih and, but, or, nah seperti itu sih. Nah, misal ya, please calm down, tolong tenang ya. Nah, let's wait, nah tunggu dan lihatlah. Nah, biasanya kayak gini. Misalnya, she is tired, misalnya dia lelah. Nah, karena misal dia bekerja terlalu keras, misal I love watching drama and misal katakanlah
action movies misal. Nah, Mia likes cakes. Nah, Mia itu suka kue yang manis, tetapi dia nggak suka dengan biskuit misal. But, tapi ada suatu pertentangan misal. We can eat pizza. Kita bisa memilih pizza, ya. Misal ya, misal katakanlah atau steak untuk dinner makan malam. Jim was hungry. Jim itu lapar, so dia makan semua burger. Nah, they eat, mereka makan dan nonton TV di waktu yang bersamaan. Nah, jadi memang kita harus banyak latihan sih. Jadi pahami juga ke konteks kalimatnya. Nah, misal ada nanti kita akan ditampilkan soal seperti ini misal. A power failure occurred. The lamps went out. Jadi karena ada sesuatu yang terjadi ya. Ada kesalahan power ya dalam listrik. Lamps itu lampu akhirnya padam. Nah, kira-kira nanti kita disuruh milih. Kalau misal ada katakanlah seperti ini ya. Nah, kita kalau sudah masuk seperti ini ya, kalau kita lihat jawabannya di sini kan berarti bukan kita disuruh milih mana subjek atau mana verb ya, seperti yang di skill sebelum-sebelumnya ya. Nah, tetapi ya kita fokus ke konteks. Nah, kira-kira ya, kata hubung yang tepat itu apa misalnya katakanlah. Apakah then misal, dan itu kemudian misal, so itu jadi, letter itu bisa menunjuk keterangan waktu juga, next itu selanjutnya. Nah, jadi kita disuruh milih yang pas. Nah, oke. Karena ada kesalahan ya di dalam power, katalah jadi lampunya mati. Nah, bisa juga pilihannya nanti itu bisa atas seperti ini, tetapi koordinat konektornya itu ada satu. Tetapi bisa juga so and but itu bisa jajaran jadi option ya. Jadi tergantung soal. Nah, misal arrive at the library ya, tapi kalau untuk soal ini cukup berbeda misalnya. Arrived at the library sampai di perpus. He started to work immediately. Dia mulai bekerja dengan cepat misal. Dia mulai segera bekerja misal. Nah, kita akan lihat di sini ya. Di sini ada kata the student, when, he sama after the student. Nah, oke. Okay. Kalau sudah menemukan seperti ini ya, kita setidaknya juga harus meskipun tadi kita juga lihat konteks, tapi kita juga bisa juga perhatikan subjek dan verb-nya, katakanlah lengkap tidak misal. Nah, misalnya arrive at the library misalnya sesampainya di perpus dia mulai untuk bekerja. Nah, di sini kita lihat ya, kalau untuk seperti ini di sini adalah verb katakanlah. Ya, di sini ada subjek, ada verb. Ya, di sini ada verb doang. Kalau tadi saya sebelum-sebelumnya saya bilang katakanlah minim kalimat harus ada subjek. Oke, kalau kita pakai in the student arrive, oke bisa ya. Kalau I itu masih bisa, misalnya katakanlah. Nah, berarti sudah ada subjek dan subjek predikat kan, misal di sini subjek katakanlah, terus di sini verb, di sini subjek dan verb. Nah, cuman kita di sini disuruh meminta bagaimana caranya ada konektor ya, ada kata hubung. Nah, kalau misal kata hubung itu yang kalau posisinya A sama C kan hampir sama kan, ya nggak mungkin ya the student sama he fungsinya kan sama sebagai subjek, berarti A sama C nggak mungkin. Nah, terus katakanlah kalau yang B when arrive, di sini when itu adalah keterangan apa misal. Nah, di sini katakanlah when itu keterangan waktu. Nah, ya kalau di sini the student itu sebagai katakanlah subjek. Nah, di sini kan subjek. Berarti kan jawabannya sebenarnya 50-50. Bisa the student arrive atau he arrive. Kan sebenarnya karena sama, nggak mungkin kan. Nah, berarti A sama C kita eliminasi. Apakah bisa when? Ketika sampai di perpus bisa. Kalau bahasa Indonesia kan kita butuh yang namanya subjek. Berarti kan di sini cuma ada kata hubung tetapi nggak ada subjek. When arrive, ketika sampai. Yang sampai siapa misal? Nah, berarti yang benar adalah yang di setelah, nah after itu setelah atau mungkin before. Nah, jadi sebenarnya kata hubung itu sangat banyak sebenarnya. Nah, katakanlah kalau misal kita di luar pilihan itu ya, berarti ya kita gimana caranya harus menyambungkan kata hubung yang sesuai dengan konteks. Nah,
Itu yang contoh yang untuk skill 6 ya. Nah, kita akan skill 7. Sebenarnya skill ini memang hampir-hampir sama ya. Oke, nah kita akan ke sini. Skill ketujuh itu memang sama. Kita tetap fokus ya. Kita tetap fokus dengan yang namanya apa ya, konektor atau mungkin bisa disebut kata hubung atau conjunction. Nah, cuman kita disuruh fokus kepada time and cause. Jadi penggunaan waktu dan sebab kata hubung yang terkait dengan waktu dan tentang sebab ya. Misal kata apa? After. After itu apa? After itu setelah. Misal kata although. Although itu adalah meskipun, walaupun. As itu artinya bisa sebagai, as if itu bisa artinya seolah-olah. Ya, as long as itu kayak sepanjang ya, as much as itu sebanyak. As soon as itu segera, secepat ya. As though itu seperti as if, seolah-olah. Because itu karena, before itu sebelum, even if itu bahkan jika, ya, even though itu sama dengan although, jadi artinya adalah meskipun, hal itu artinya bagaimana, tetapi bukan bagaimana yang tanya kayak who are you, gitu, bukan ya, tetapi lebih ke, misal, I don't know how you are, aku nggak tahu bagaimana keadaanmu, jadi lebih ke bagaimana ya katakanlah, tetapi bukan ke bagaimana yang tanya seperti hai bagaimana kabarmu, enggak ya, tapi lebih ke kata hubung hubungkan. Nah, jadi dia enggak pakai kayak pertanyaan itu. If itu artinya jika ya, in order that itu sehingga, kita ambil yang familiar aja ya, misalnya since itu sejak, so that itu sama dengan sehingga, jadi sama dengan so, then itu artinya bisa daripada, that itu bahwa, though itu sama dengan ini ya, even though sama although, artinya meskipun, till itu sampai ya. Nah, till itu sampai sama dengan kata until. Jadi kalau misal kalian itu ada yang suka nonton, apa ya, bukan nonton ya, mungkin bisa nonton film atau denger musik ya, itu biasanya jarang menggunakan, mungkin sering kalian mendengarkan kata till the end misal. Artinya sampai akhir hayat misalnya gitu ya. Jadi biasanya till itu kayak informal. Jadi biasanya untuk bahasa-bahasa lagu gitu ya. Nah, till. Nah, itu artinya sampai ya. Ya, bukan sampai, maksudnya sampai di tempat misal till the place, bukan ya, tetapi lebih ke misal penggunaan sampai ya, tapi bukan mengacu ke kayak sampai di lokasi, bukan kayak gitu. Unless itu jika tidak, when itu ketika, sama halnya, bukan ini, bukan masalah when you go misalnya, atau katalah kemana kamu pergi, bukan, tapi lebih ke misal I don't know when you go, aku nggak tahu kemana kamu pergi. Nah, jadi lebih ke pertanyaan. Whenever itu kapanpun, where. Nah, itu pun juga sama. Where itu bukan berarti bahwa bertanya di manakah, misal where do you live, di mana kamu tinggal, bukan, tetapi lebih ke pertanyaan misal ya, I don't know where you live now. Jadi aku nggak tahu di mana kamu tinggal sekarang. Nah, well itu bisa artinya sedangkan, bisa artinya sambil. Nah, jadi itu yang bisa digunakan ya. Nah, banyak sekali ya, mungkin ada yang beberapa belum, tapi kayaknya udah tadi di depan ya. Nah, oke, jadi untuk ekspresi ini ya, itu memang terkait dengan apa ya, terkait dengan penggunaan waktu atau sebab. Nah, misal ya, aku akan tanda tangani cek itu sebelum kamu pergi misal, atau sebelum kamu pergi aku akan tanda tangani cek. Nah, jadi sebenarnya untuk beberapa kata hubung di sini ya, seperti yang tadi kita bahas, ada banyak kata hubung di sini, itu memang bisa diletakkan di awal, di tengah, ya bisa diletakkan di awal kalimat atau di tengah ya, tergantung konteks kalimatnya ya. Jadi katakanlah seperti kayak kata after misalnya. Nah, kata before kayak tadi yang dicontoh. Nah, itu jadi penggunaannya itu bisa di awal kalimat atau di akhir kalimat ya, seperti contoh ini misal. Nah, misal ada kata was late. Nah, di sini ada verb. Nah, terus di sini ada I missed the appointment. Nah,
muslit di sini sebagai subjek, apa ya, verb, sorry. Terus di sini ada subjek dan verb. Nah, minim itu kan intinya dalam kalimat itu SP harus terpenuhi. Intinya wajib itu. Jadi semua akan kembali ke skill pertama. Intinya subjek dan verb itu harus ada. Nah, di sini sudah ada subjek dan verb. Di sini adanya verb. Nah, kira-kira mana yang memungkinkan? Apakah I? Nah, apakah because misal? Apakah the train? Ya. Apakah since? Nah, di sini sudah ada. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, berarti kuncinya kita setidaknya kalau di sini sudah ada verb, katakanlah ya. Nah, berarti kita butuh subjeknya satu. Selain subjek, kita butuh kata hubung. Nah, berarti yang cukup terlihat di mana? Oh, berarti yang di. Nggak perlu kita harus analisis ya. Ah, kan benar, Miss. Iya, cuman kan ini maksudnya adalah kita disuruh mencari yang namanya kata hubung dan verb. Kata hubung dan subjek. Maka yang otomatis itu adalah yang di, tanpa harus mengartikan misal. Nah, terus misal kata ini yang tadi ya, oke, nggak apa-apa karena mirip ya. Oke, nah di sini juga sama, di sini ada verb ya, di sini sudah ada subjek dan verb, sementara di sini verb doang, berarti kita butuh subjek. Setelah subjek kita juga butuh yang namanya kata hubung. Nah, berarti yang kemungkinan adalah yang pasti yang di. Setelah murid sampai di purpose, mereka itu mulai bekerja segera. Misal ya, although my boss has a lot of money, he is not arrogant. Jadi meskipun bosku tuh punya banyak uang, dia nggak sombong. Since this weekend is raining, yes, I will just stay at home. Nah, misal sejak minggu ini tuh hujan terus, I will just stay at home. Jadi aku tuh sering di rumah misal. Nah, di sini kata hubungnya yang ini ya. Nah, misal, well, I was reading book, my aunt came, misal, ya. Sementara atau mungkin bisa sejak atau sambil, katakanlah ya, aku sedang baca buku, bibiku datang, misal. She went to the meeting, dia pergi ke meeting, ya, ke acara meeting, meskipun dia sakit. Nah, terus misal, although I can't drive, misal, meskipun aku itu bisa menyetir, I often ask my parents to drive in the city. Jadi aku minta ke orang tua aku untuk yang mengendari saja gitu ya, kalau pas pergi. Nah, ini seperti itu. Jadi letaknya itu bisa di tengah, bisa di awal, tergantung konteks kalimatmu ya. Misalnya, Jane begin her work after her friend gone, misal. Nah, di sini ada after. He had gone before I spoke to him. Nah, oke, nah di sini ada kata before. Thousands dead so that Indonesia may get freedom, misalnya. Nah, jadi kata hubungnya itu tergantung konteks kalimat. Nah, seperti itu ya. I was upset so much because Andy was hungry. Aku tuh kaget banget tuh. Ya, kaget banget karena Andy itu marah padaku misalnya. So they are sibling, they are always fighting, misalnya. Meskipun mereka itu saudara ya, tetapi mereka itu enggak pernah apa ya, tetapi mereka itu selalu bertengkar, misal. The cat follows me wherever I go, misal. Kucing itu selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Nah, berarti whenever, misal. Nah. Return this dress to the store where you bought. Kembalikan dress ini ke toko di mana kau membeli, misal. Nah, jadi dia bukan menunjuk ke where do you live, misal ya, kayak pertanyaan di mana, misal. Nah, tetapi lebih ke kayak kalimat yang pernyataan gitu ya. Nah, since Jason studied harder, he got good score, misalnya. Sejak Jason itu belajar dengan giat, ya, dia itu punya skor yang bagus. Nah, jadi kayak gitu sih, ya. Misal, I'm not a smart student. Aku tuh bukan siswa yang pandai, sehingga aku tuh harus ya melakukan yang terbaik dalam ujian ini, misal. Nah, I'm going to give her this present. Ya, aku akan memberinya hadiah setelah surprise party di hari Selasa, misalnya. Okay.
Nah, jadi seperti itu aja sih ya. Jadi memang kuncinya harus tetap dipahami. Contoh apa ya? Kita harus memahami yang namanya konteks. Nah, tetapi semua juga kembali ke tadi bahwa intinya ketika ada kata hubung di sini ya setidaknya kita harus fokus ya. Bisa kalau dia letaknya di depan kayak gini ya. Berarti ya tetap harus ada subjek dan verb. Di sini juga ada subjek dan verb. Nanti kalau dia di belakang, katalah di tengah, sorry ya, ketika dia di tengah di sini, ya berarti ya sama, dia harus subject verb, kata hubung subject verb. Nah, jadi seperti itu sih. Itu hanya untuk penulisan ya. Ini saya tuliskan aja ya. Bisa ya, jadi ada subjek dan verb dulu, ada kata hubung, terus ada subjek dan verb. Atau yang kedua mungkin kata hubung dulu ya, terus ditambahi subjek dan verb. Ya, mungkin bisa di koma subjek dan verb. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk penulisannya itu biasanya dua ya, jadi dia nggak melulu harus selalu di katakanlah di tengah atau di awal, jadi dia bisa di awal, bisa di tengah, cuman ya seperti ini ya. Jadi setidaknya dalam satu kalimat itu subjek dan verbnya itu terpenuhi ya, paling tidak dia ada dua subjek atau dua verb ya. Kalau kata hubung itu kan tujuannya adalah menghubungkan klausa, klausa itu adalah subjek dan verb, bisa disebut juga kalimat yang sederhana. Nah, jadi seperti itu sih. Nah, misal di sini katakanlah ada soal. Nah, di sini kan kita lihat di sini ada subjek, ada verb. Terus di sini kata hubung, subjek dan verb lagi. Nah, jadi seperti itu terus ya. Nah, you can come to my house. Kau bisa mengunjungiku ya, ke rumahku kapanpun kau mau, misal. Nah. Terus misal his phone keep ringing when he was sleeping. Teleponnya itu selalu bunyi bahkan ketika dia sedang ya, atau katakanlah sementara dia itu sedang tidur misalnya. We should be polite and humble wherever we live misalnya. Kita seharusnya tetap sopan dan tetap humble ya dimanapun kita tinggal. Nah, the cat seemed nice though she spoke very little English ya. Cat-nya itu kok menyenangkan ya meskipun dia itu berbicaranya dengan bahasa Inggris yang sedikit misalnya. Jadi dia bisa diletakkan di depan atau di awal ya, tergantung apa ya kalimatnya. Jadi dia bisa di awal kalimat atau di tengah kalimat. Nah, oke, misal di sini ada kosong ya. Nah, kita disuruh mengisi yang sesuai. Cuman kalau seperti ini, karena kan modelnya kalau kata hubung jenis ini kan ada banyak sekali kan, beda kalau yang tadi ya. Yang tadi itu cuman and, or, but, so, yet, misal, katakanlah. Nah, tetapi kalau yang skill 7 ini kan kata hubungnya ada banyak sekali. Mungkin bisa belasan katakanlah. Nah, nanti kita tinggal milih aja mana yang sesuai. Kalau kita cuman modelnya seperti ini ya, kita bingung mau diisi apa karena nggak ada choice ya, nggak ada pilihan kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita disuruh mengisi yang sekiranya memang pas. Nah, misal ya, Yoshi continued playing game. Ya. Terus he heard his mother calling. Yoshi itu melanjutkan game-nya. Tetap dia main game terus meskipun dia mendengar suara ibunya. Nah, jadi berarti jawabannya yang ini. Nah, jadi kita memang harus apa ya yang namanya ya menyesuaikan dengan konteks ya. Nah, Smith are not feeling well. Nah, di sini kan, nah kalau kita lihat di sini sudah ada subject verb plus di sini he will come to our house. Smith itu enggak apa ya keadaannya itu lagi enggak baik ya, dia lagi enggak enak badan. Tapi dia akan datang ke rumah kita. Nah, di sini kita cari yang sekiranya apa sih misal but itu tapi, whoever itu bagaimanapun juga misal since itu artinya sejak because itu karena. Nah, berarti kira-kira misal katakanlah yang pas itu yang mana misalnya
atau misal yang A atau yang B misal. Nah, jadi mungkin opsinya itu bisa campur ya. Jadi kita harus apa ya memilih kira-kira ya, kata hukum apa yang tepat misalnya. Nah, jadi kayak gitu sih. Memang kalau udah kayak gini, memang kita mau nggak mau memang harus ke konteks ya. Nah. Nah, misal, my sister apologized because her bad behavior. Oh, saudaraku itu minta maaf karena tingkah lakunya yang kurang berkenan, misal. Nah, ya sebenarnya memang sangat ada banyak sekali ya. Nanti kalau di tes saya ambil yang familiar aja ya. Nah, terus kita yang terakhir. Apa sih 8? Nah, oke. Untuk kalau yang skill 7 tadi memang kata hubungnya memang seputar yang itu ya. Mungkin ada kata hubung yang lain, nanti mungkin kalian bisa juga coba searching di kamus ya. Karena memang kata hubung kalau yang di skill 7 itu memang bisa belasan bahkan bisa puluhan ya. Jadi kata kerjanya itu variasi apa ya? Variasinya banyak sekali ya. Nanti bisa ditambahin sendiri. Nah, kita akan ke sini. Jadi other adverb connector. Nah. Oke. Nah, di sini itu ada kata ini ya, if, jika, in case, provided, providing itu sama dengan if ya. Nah, unless itu kecuali jika, whether itu apakah. Nah, atau sesuatu yang terkaitan dengan kontras. Ini sekilas hampir mirip skill 7 sih ya. Nah, kontras itu sesuatu yang berlawanan. Kayak tadi saya bilang, although, even though, till, misal, well itu bisa sedangkan, walaupun, bisa artinya sambil, bisa artinya tapi, ya. Whereas itu sama dengan well ya. Jadi kata hubung itu memang ada yang mirip-mirip sih. Jadi kita nggak bisa menggunakan misal satu aja ya. Jadi dia kayak punya sinonim sih. Jadi kalau bahasa Inggris itu bisa juga satu kata bahasa Inggris artinya banyak atau arti apa ya? Atau kebalikannya dalam artian bahasa Indonesianya cuma satu tapi bahasa Inggrisnya banyak kayak kata walaupun. Walaupun itu kita bisa menuliskan dengan although, bisa even though atau though. Nah, jadi tiga ini bisa merujuk ke walaupun ya. Meskipun artinya kan sebenarnya walaupun, cuman dia bahasa Inggrisnya tiga. Nah, oleh itu. Manner, atau menunjukkan cara, misal as itu sebagaimana, misal sebagai, atau place, menunjukkan di mana atau di manapun ya. Sekilas hampir sama, segitu tujuh. Bob went to school, ya. Bob itu pergi ke sekolah. Even though he felt sick, ya. Bob itu tetap pergi ke sekolah meskipun dia sakit, misalnya. Even though Bob fell sick, ya, meskipun Bob itu sakit, he went to school, dia pergi ke sekolah. Nah, jadi seperti tadi, dia bisa dibolak-balik, bisa di awal, bisa di akhir kalimat. Nah, ini sama yang tadi ya, oke. Nah, kamu, ya, akan mendapatkan nilai yang bagus di ujian jika provided itu artinya jika. Nah, misal apa jawabannya? Nah, asalkan kayak tadi saya bilang bahwa kata hubung itu tetap harus diikuti, harus mengikuti yang namanya subjek dan verb. Kalau kita lihat di sini ada subjek, di sini ada verb kan, will. Nah, di sini artinya kan if atau jika ya, ini sama artinya jika. Nah, terus di sini katakanlah berarti di sini ada subjek ada verb kata hubungnya yang mana berarti kan yang ini kayak tadi kembali ke rumus yang nomor apa ya skill 7 tadi bahwa subjek verb kata hubung subjek verb atau kebalikannya kata hubung subjek verb koma subjek verb. Nah berarti di sini kan rumus yang awal tadi kan di sini ada subjek ada verb kata hubung berarti jawabannya pasti yang ada subjek dan verb. Nah berarti yang you study. Nah, jadi tinggal seperti itu aja sih. Misal, she takes a chip. They last a long time, misalnya. Nah, jadi sesuai ya. Nah.
Terus misal, titik-titik mendapatkan nilai yang tertinggi di kelas, John itu masih punya masalah dengan guru misalnya. Nah, kita lihat. Nah, even meskipun memiliki katakanlah nilai yang bagus, John itu masih punya masalah dengan guru. Nah, jadi kalau udah masuk ke sini memang satu kembali ke konteks, yang kedua kita juga harus apa ya, yang namanya fokus ke kata hubung ya, kira-kira yang pas yang mana misal. Nah, memang kalau udah seperti ini memang udah lumayan ya, sulit ya. Nah, it is impossible to enter net program. Kayaknya nggak mungkin ya, misal kita masuk ke program jika kamu memang kekurangan pengalaman misalnya. Jadi bisa diletakkan kayak di tengah atau di awal. Oke, coba ini sudah ada pembahasan ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, oke, jadi sebenarnya yang 7 itu dia cuma skill 7 itu memang cuma sebatas dengan kayak kata hubung and or but so misalnya apa ya, dan atau sehingga jadi, biasanya itu yang lebih familiar. Nah, terus kalau udah skill 7 ke 8 itu sebenarnya sama intinya ya. Jadi apa ya, kalau yang tadi masih and or but so itu masih gampang, setidaknya kalimat itu nggak terlalu panjang ya. Tapi kalau sudah kalian masuk ke skill 7 8, berarti ya satu, tetap perhatikan subjek dan verb-nya ada nggak misalnya. Satu, kita harus fokus juga ke subjek verb. Yang kedua, based on context. Nah, kira-kira kata hubung yang pas itu yang mana. Nah, oke. Jadi seperti itu sih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi setidaknya memang apa ya, setiap skill setidaknya dia memang punya pokok bahasan sendiri dan punya nilai kesulitan sendiri ya. Maka dari itu memang structure dan written expression itu termasuk jenis section yang cukup sulit, karena yaitu babnya banyak dan kita harus flashback ke apa ya, ke grammar dasar, di mana kalau grammar dasar itu juga harus banyak kosakata yang kita kuasai. Kita harus tahu ya namanya tata bahasa yang baik dan benar. Nah, jadi memang untuk yang ini memang nanti baik kalian angel banget ya. Memang iya gitu ya. Maka dari itu kan kelasnya TOEFL itu juga satu butuh waktu, enggak cuman sehari dua hari, sekali dua kali pertemuan memang harus rutin ya. Katakanlah kalau kalian ikut bimbel itu bisa seminggu berapa kali pertemuan. Jadi enggak cuman seminggu sekali terus waktunya cuman katakanlah 1 jam, itu memang otomatis kurang ya. Nah, jadi untuk next itu kita kan sudah ke 12 ini ya. Jadi kita sudah 3 materi setelah UTS kan. Nah, berarti kan kita sudah ke 12. Nah, nanti di next saya akan carikan mungkin 2 sampai 3 bab yang sekiranya memang kayak berkaitan kayak ini ya. Nah, jadi saya mohon maaf, mungkin ada 60 bab yang mungkin kita nggak bisa selesai ya. Tapi karena ada beberapa bab itu yang sebenarnya bahasanya satu, kayak tadi dipecah menjadi 3 skill ya. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti untuk skill-skill yang mungkin belum tersampaikan, insya Allah bisa saya sampaikan atau bisa kirimkan ke Google Drive. Nanti barangkali bisa bahan belajar untuk kalian ya. Barangkali kalau kalian memang ingin ikut tes TOEFL ya, baik yang prediction atau tes TOEFL yang real, barangkali itu bisa jadi apa ya, materi untuk belajar. Selebihnya belajar dari manapun bisa. Kalian mau belajar, kalian mau, setidaknya kalau kalian memang benar-benar pengen ya, kalau misal nanti kalian udah lulus, kalian pengen lanjut kuliah apa ya, mungkin pengen kuliah lagi ya, katakanlah ya, atau mungkin kuliah pasca, atau mungkin ingin mencari kayak beasiswa pendidikan atau untuk melamar pekerjaan dengan perusahaan yang lebih tinggi level yang dia membutuhkan TOEFL, barangkali juga bisa bahan belajar untuk tes TOEFL. Seperti itu saja. Yeah, I think that's on this meeting today. Thank you very much for your attention. Untuk kuliah minggu depan kita seperti apa? Nah, saya sih akan mengikuti. Cuman kalau saya, alangkah apa ya,
Kalau saya sih lebih nyamannya untuk TOEFL itu kalau online. Kenapa? Karena kalau misal ada siswa yang nggak, ada mahasiswa yang nggak bisa ikut, setidaknya dia ada recording untuk kuliah. Jadi saya nggak perlu ulang harus skill 1, skill 2 gitu ya. Saya nggak perlu ulang dari awal ya. Jadi setidaknya silakan lihat di rekaman misal atau seperti apa. Jadi kalau saya sih online karena otomatis kan apa ya? Kalian akan lebih fokus ya, setidaknya tidak keburu-buru waktu, apalagi kalau sekarang musim hujan, malam-malam ya, setidaknya kalian otomatis juga, pasti juga butuh energi banyak ya, apalagi kalau sampai kalian nanti pulang ke hujanan ya. Jadi kita cari apa ya, yang terbaik saja ya, kalau misal online ya nggak apa-apa, malah saya senang juga, mungkin juga kalian lebih senang ya. Nah, cuman ya saya harus nunggu di jam pertamanya ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. I think this one, this meeting today. Thank you very much for your joining this class today. Keep healthy, keep positive thinking. Semoga selalu sehat ya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.